Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Iya, ini Bu dengan siapa? Dengan Bu Ainun. Bu Ainun, lokasi di mana Bu ya ini? Bojong Jengkol. Bojong Jengkol. Benar Bu, ini rumahnya mau dijual? Iya sih. Dengan luas berapa Bu? 110. 110. Surat apa Bu? Sertifikat. Sertifikat. Boleh saya masuk Bu lihat rumahnya? Iya boleh. Boleh deh. Ini ruang tamu ya Bu ya? Iya. Ruang tamunya. Terangin. Lampunya nyalain Pak. Tuh ya, lampunya. Ini ruang tamu ya Pak, tuh. Ruang tamunya cukup besar. Kita menuju ke ruang keluarga. Ini kamar ya Bu ya? Kamar. Kamar. Ini ruang keluarga. Ruang keluarga. Ini kamar kedua ya, Bu? Iya. Kamar keduanya. Kamar keduanya pun cukup besar ya. Cukup besar. Ini bangunan siap huni ya. Kamar. Ini kita menuju ke dapur. Dapur. Dapurnya cukup luas ya. Iya, ini tempat cucinya enak. Cukup luas Ibu. Dapur. Nah, ini kamar mandinya. Kamar mandinya. Airnya pun bersih. Bisa untuk diminum ya Bu ya? Bisa airnya. Sini teh ada lagi ke belakang. Oh, masih ada. Masih. Ruang belakangnya ya. Kan kamarnya tiga. Oh, masih ada untuk pencucian masih. Baju ya Bu ya? Iya. Cucian piring. Cucian baju. Cucian piring. Cucian piring ya. Ini cucian baju di sini. Tuh, jadi kamar mandi khusus untuk mandi saja. Oh, masih luas. Sini. Masih luas. Cukup luas ya Bu ya, ini samping sampingnya luas sekali. Wah, mantap. Ini kamar ada berapa Bu? Kamar ada 3, jadi kan orang jadi 3. Iya. Ini ada kamar mandi 2. Bagi siapa saja nih ya yang mau dengan rumah Ibu Ainun, ini rumahnya amat sangat besar. Kamar mandi ada 2, kamar tidur 3. Luas tanahnya 110 meter dengan surat sertifikat ya Bu ya. Tapi atas nama Diana. Iya, atas nama Diana. Diana. Ini pintu belakangnya ya Pak. Tuh. Pintu depan. Pintu belakang untuk menuju ke garasi ya Bu ya. Ke garasi motor. Ini kita berada di akses motor ya Bu ya. Berada akses motor ini ya Pak. Tuh untuk mau tanam-tanaman bunga bisa ya Bu ya. Bisa ini. Mau bikin apapun bisa, bikin kolom bisa. Tuh. Mantap. Mau bikin kolom ikan juga bisa ya. Ini tadi ya mau bikin kolom ikan. Cuman anak sayanya enggak itu. Ini garasi depannya. Garasi depan. Ini akses menuju ke jalan motor. Ke jalan mobil ini jarak berapa meter, Bu? Kurang lebih 15 meter ya ke jalan mobil. Strategis banget tempatnya ya. Penduduknya sudah ramai.
Tuh, sudah dikelilingi penduduk ya. Lihat. Sudah dikelilingi penduduk. Bagi siapa saja yang mau dengan rumah Ibu Ainun, tuh ya, gercep saja hubungi kami. Ini dengan akses stasiun Cilebut jarak kurang lebih 2 menit. Tuh ya. Ini menuju rumah Ibu Ainun. Luas tanah 110 meter, surat sertifikat, lokasi berada di Cilebut Barat, kurang lebih dari stasiun Cilebut jarak 2 menit, terjangkau sama jalan kaki ya bos. Yuk, gercep saja. Terima kasih.